Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Partai Golkar dalam memenangkan dirinya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengajak partai pimpinan Erlangga Hartarto itu terus bersama menatap masa depan. Kami pun, Prabowo dan Gibran, juga mengakui kami manusia biasa, penuh kekurangan. Untuk itu, kami sangat memerlukan dukungan, bantuan, masukan, nasihat, terus-menerus. Kami membuka diri, kami ingin suatu suasana kepemimpinan yang rukun, kepemimpinan yang kolegial, kepemimpinan terdiri oleh para sahabat, sehingga kita bisa terbuka, kita saling menegur, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Saya mohon keluarga besar Golongan Karya terus bersama kita. Mari kita menatap masa depan dengan baik, dengan penuh optimis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.